makan 8 bibit patin. Jumlah ikan sebanyak 100 sampai 120 ekor ikan patin. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Perskrip Kartika Chandra Kirana Koramil 0903 Gunung Halu Kodim 0609 Cimahi akan mempraktekan budidaya ikan dalam ember atau disebut bilik dam. Bahan-bahan yang kami persiapkan, 1 ember berkapasitas 80 liter, 2 botol gelas aqua, 3 toilet, 4 tang, 5 kawat, 6 bibit kangkung, 7 serabut pohon aren, dan 8 bibit patin ukuran 10-15 cm. Untuk langkah-langkah selanjutnya, masukkan serabut pohon aren ke dalam aqua gelas. Lalu masukkan bibit kangkung. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Persit Koramil 0903 Gunung Halu Kodim 0609 Cimahi mempraktekkan budidaya ikan di dalam ember atau budik damber. Ikan tersebut akan ditanam di dalam kapasitas air di atas 80 liter atau memakai drum plastik dengan jumlah ikan sebanyak 100 sampai 120 ekor ikan patin yang berukuran 10 sampai 15 cm yang akan ditanam di dalam ember atau di atas ember akan ditanam selanjutnya sebuah sayuran, masukkan sejenis kangkung ataupun sawi ikan patin ke dalam ember yang akan tumbuh sekitar 3 bulan atau 100 hari. Demikian penanaman pembibitan ikan, budidaya ikan di dalam ember yang dilakukan oleh Ibu Persit Ranting 4 Koramil 0903 Kodim 06 09 Cimahi. Terima kasih.